Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita dari Desa Datakoto, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Jembatan penghubung antar desa mengalami keretakan dan jalan yang berlubang. Penyebab jembatan rusak itu pun diakibatkan oleh muatan truk yang melebihi tonase yang berasal dari Banjarmasin ke perusahaan Indomoro Kencana, Kabupaten Murung Raya. Pak Duo, salah satu warga desa Datakoto, mengatakan jalan dan jembatan sangat terganggu dan banyak kerusakan agar segera diperbaiki oleh pihak perusahaan. Wakil Ketua 2 DPRD Rahmanto Muhyiddin mengatakan, akhir-akhir ini ada persoalan yang cukup menarik perhatian publik terkait dengan lalu lintas angkutan yang melebihi kapasitas kemampuan jembatan, terutama jembatan Manawit yang berada di wilayah desa Tirung Lingkit. Berdasarkan surat edaran Bupati Murung Raya melalui Dinas Perhubungan, melarang seluruh angkutan perusahaan yang berprofesi di Kabupaten Mura, terutama wilayah perusahaan yang melintasi jembatan Sungai Menawi, melebihi kapasitas jembatan. Karena berdasarkan hasil cross-check dari Dinas PU dan pihak-pihak terkait, jembatan tersebut terdapat keretakan sehingga untuk menjaga keselamatan bersama dan keselamatan investasi, termasuk juga menyelamatkan aset negara, maka pemerintah daerah bupati mengambil kebijakan melarang kendaraan melintas dan dengan kapasitas melebihi muatan. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rahmadi melaporkan.